Cuci tanganmu dulu, menjaga kebersihan dek untuk kesehatanmu. Banyak-banyak makan, jangan ada sisa. Makan jangan bersuara. Banyak-banyak makan, jangan ada sisa. Ayo makan bersama. Banyak-banyak makan, jangan ada sisa. Makan jangan menghitung hari yuk, supaya tambah pintar. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, itu nama-nama hari. Rajin belajar supaya pintar. Anak yang pemalas tidak akan naik kelas. Wah, gak naik kelas. Makanya supaya naik kelas, kita rajin belajar yuk. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, itu nama-nama hari. Rajin belajar supaya pintar. Anak yang pemalas tidak akan naik kelas. Rajin belajar supaya pintar. Anak yang pemalas tidak sikat gigi dan mandi, pakai baju rapi dan ku pakaikan dasi. Mama, papa, aku siap ke sekolah, siap. 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 Dan mandi, pakai baju rapi dan ku pakaikan dasi. Mama, papa, aku siap ke sekolah, siap. Mama, papa, aku siap ke sekolah, siap. Mama, papa, aku siap ke sekolah, siap. Mama, papa, aku siap ke sekolah, siap.
tiga, sayang adik kakak. Satu, dua, tiga, sayang semuanya. Tuh satu, aku sayang ibu. Dua, dua, juga sayang ayah. Tiga, tiga, sayang adik kakak. Satu, dua, tiga, sayang semuanya. Bintang kecil di langit yang biru, amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Bintang kecil di langit yang biru, amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada.
semua. Ayo kita belajar berhitung. Berhitung angka Arab dari 1 sampai 10. Wahidun itu 1, Isnainun itu 2, Salasatun itu 3, Arbatun itu 4, Komsatun itu 5, hey! Sitatun itu 6, Sabatun itu 7, Samaniyatun itu 8, Tisatun itu 9, Asrotun itu 10. Mari kita berhitung dari 1 sampai 10. Ulang lagi ya. Wahidun itu 1, Isnainun itu 2, Salasatun itu 3, Arbatun itu 4, Komsatun itu 5, hey! Sitatun itu 6, Sabatun itu 7, Samaniyatun itu 8, Tisatun itu 9, Asrotun itu 10. Mari kita berhitung dari 1 sampai 10. Islam, tugasku sholat. Sholat ke sehari itu 5 waktu, subuh, zuhur, dan asar, maghrib, dan juga isya. Kitabku Al-Quran dan Tuhanku satu. Masuk surga itu cita-citaku, menjadi soleh-soleha itu caraku. Aku tak boleh lalai, tak boleh malas mengerjakan sholat. Islam, tugasku sholat. Sholat ke sehari itu 5 waktu, subuh, zuhur, dan asar, maghrib, dan juga isya. Kitabku Al-Quran dan Tuhanku satu. Masuk surga itu cita-citaku, menjadi soleh-soleha itu caraku. Aku tak boleh lalai, tak boleh malas mengerjakan sholat. Siapa yang sudah tahu?
Jibril menyampaikan wahyu pada Nabi dan Rasul. Kedua Mikail memberi rizki pada umat manusia. Ketiga Israfil tugasnya itu meniup sangkakala. Keempat Israel bertanggung jawab untuk mencabut nyawa. Lima dan enam Munkar dan Nangkir menanyakan amal di kubur. Tujuh delapan Rokib dan Atid mencatat amal baik dan buruk. Kesembilan itu malaikat Malik menjaga pintu neraka. Kesepuluh itu malaikat Ridwan menjaga pintu surga. Sepuluh malaikat dan tugasnya, siapa yang sudah tahu? Sepuluh malaikat dan tugasnya, siapa yang sudah tahu? Satu Jibril menyebutkan.